Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Inilah kehidupan bakal calon besan Jokowi, orang tua Peli Setisu pacar Kaisang Pangarep. Banyak netizen penasaran dengan foto-foto Instagram calon besan Jokowi. Benarkah mirip Veronica Tan? Pertanyaan kapan Kaisang menikah dengan Peli Setisu mengemuka. Tiap putra bungsu Jokowi dan Iriana mengunggah foto-foto terbaru kebersamaan keduanya di Instagram. Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu diketahui sudah dekat saat keduanya masih menempuh pendidikan di Singapura. Anak ketiga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep memang kerap mencuri perhatian publik. Tentunya karena prestasi Kaisang Pangarep yang sudah mandiri sejak muda meski sang ayah adalah seorang presiden. Tak hanya itu saja, Kaisang Pangarep juga sempat jadi sorotan ketika kerap mengunggah foto seorang wanita yang diduga publik adalah kekasihnya. Sosok wanita yang kerap muncul di feed Instagram Kaisang adalah Felicia Tisu. Felicia Tisu diketahui telah menjalin kisah dengan putra Presiden Jokowi saat keduanya menempuh pendidikan di Singapura. Kaisang dan Feli bahkan sudah saling mengenal kepada masing-masing keluarga seperti diketahui. Saat pernikahan Kahiyang Ayu pada 8 November 2017 silam, Kaisang tampak menggandeng sang kekasih. Selain itu, Kaisang juga kerap diajak dalam pertemuan keluarga besar Ferry. Keduanya juga kerap mengunggah potret kebersamaan keluarga di laman Instagram masing-masing. Tak pelak jika sosok ibunda Felicia sempat menjadi sorotan. Hal itu lantaran paras ibunda Felicia yang tak kalah cantik dengan putrinya. Bahkan tak jarang ada warganet yang menyebut jika ibunda Feli mirip dengan Veronica Tan. Saat itu terlihat Feli dan sang ibu tengah berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Selain kecantikannya disebut mirip Veronica Tan, wanita yang digadang-gadang bakal jadi besan Presiden Jokowi ini juga berasal dari kalangan keluarga terpandang. Ibunda Felicia ini bahkan kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu, bye.